Nah, sehingga perlu ndak sampai yang makin niki para jemaah, ya. Arak lima kegelapan, ya. Arak lima kegelapan di dunia maupun di akhirat, ya. Dari arak lima ya jadi penerang, ya jadi pembahasan pelunggu tiang senamian makin niki. Seniman dan yang koran hadir di tengah-tengah pelunggu tiang senamian. Lagu tulah kujak sabarun niki para jemaah. Kembek nampak harus awali ya. Selaku pegawaian pelunggu sedetian niki dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lantaran para jemaah, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah asal kejadian pelungguh sidetian niki seadat iruh libaun dunia niki. Ya. Sehingga ulama mengatakan, innal kutub al munazzal min as sama'i ila al ardi mi'atun wa arba'atun. Bahwa kitab keturunan sidi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi niki, ya. Apira kalau kita dijejari niki, pira kalau kitab sak tentulah sidi Allah Subhanahu wa taala? Sak paling masyhur nara empat kitab. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Lagu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kitab keturunan sidi Allah Subhanahu wa taala niki keluwek nara 104 kitab. Arak 104 keluwek kitab sendekman keturunan satu parang arak Al-Qur'anul Karim. Sak pertama arak 60 kitab sak tentunan kepada Nabi Syaikh Sulaiman Teparang. Ya. Pasangan beliau. Sak kedua kepada Nabi Ibrahim arak 13 kitab. Sak tentunan sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Sak ketelun kepada Nabi Musa. Nabi Musa niki yang menerima kitab Taurat. Lagu sendiman kitab Taurat niki arak kitab 10 kitab sak tentunan beliau. Arak 10 kitab, ya. Sehingga 60 tambah telung dasa jari siwa puluh tambah 10 jari 100. Sisa nesenuk terombok isi kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ia pun arak 104 kitab sak terpentul sini sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lagu dalam kitab ulama bahasa bahwa anna ma'anil kullil kutub al-munazzal majmu'atun fil Qur'an. Lagu 104 kitab baru niki para jamaah selaku termaktub di dalam makna termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Sak telung dasa juz niki Al-Qur'an. Sak telung dasa juz niki para jamaah bahasa ulama kandungan makna niki terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Ya inti niki. Ya kok ndek mbau kesepelean sak aran bacaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah niki atau inti di dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia inti di dalam surat Al-Fatihah. Tergeser malik para jamaah inti kemudian le dalam surat Al-Fatihah niki le dalam titik ebaan. Ia dengan para alim, para ulama, para tuang guru, lamun tengaji dalam inti surat Al-Fatihah arak li basmalah, inti surat Al-Basmalah niki arak le titik ebaan. Napi kenal titik ebaan niki? Bahasa ulama titik bak ni ya satu parang arang bika nama kana biyakunu mayakunu inti nan sa'awah arak niki sebab nenek dait saya arak niki sebab nenek enda apapun sa'awah terjadi ataupun saya terjadi niki atas kuasa kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala ensolah maupun elengeh
niki adalah kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Baik pegawaian solat, pegawaian lengan, niki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lah iya kena baca ratib saoleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wal khairu adapun selapuk kebaikan, wasyarru dai selapuk kelengean, bimasyiatillah asal oleh Allah Subhanahu wa taala. Entan sida ya tau melinggih ngaji lek tau niki para jemaah, berarti niki pada hakikat adalah pegawaian Allah Subhanahu wa taala. Entan masih diicanin tau gawe ibadah sembahyang niki merupakan karya disedia Allah Subhanahu wa taala. Andai tenek tegeraan si disedia Allah, andai tenek dicat ate angan sak solah gawe taat bakti tiba disedia Allah, maka dek tahu luwe dengan mele tahu taat bakti lagu kadang-kadang keadaan dek be. Berarti dek berkehendak disedia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini para jamaah, baik belum udah sarang usami nikah harus bersyukur masih diijanin kemilik genem ngaji, genem ibadah, genem taat bakti, bersedekah, harus bersyukur. Muande nek tercabut nikmat ketaatan niki sang dek tiak tahu karing tiak melen doang wasak sakit doang yang buat kemilik gawe sembahyang. Demen-demen, demak idap-idap, demak mati, ruang penyakit, ya buat dengete, demak jadi kepacu sembahyang unin, demak jadi kepacu doang, demen ruang sehat, engkah kepacu. Mawilan niki para jamaah mumpung perunggu dek sarung sami niki, tijanin makin niki nikmat iman dan Islam dawah tengiring laksana wujudan nyata yang lek dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selapuk karya perunggu sedetia niki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sopok jenuh Imam Al-Junaid ya, tak ketuan isi sopok dengan tentang tauhid. Nabi kena tauhid. Bahasa beliau Imam Junaid, tauhid niki antara jami'a harakatil ibad wa sakanatihim fi'lallahi, fa idza arafta dzalika faqad wahadtahu. Sakbar orang tauhid niki para jemaah, antara jami'a harakatil ibad, lamun tuh tahu serminang bahwa selapuk gerakan manusia niki, selapuk gerakan hamba Allah niki, wasakanati dan entah nasak tahu momot beco bergerak maupun momot beco niki fi'lallahi Subhanahu wa taala, ya tanduk bahwa nu merupakan karya pegawaian Allah Subhanahu wa taala. Ya pok tahu lampa karena arah sifat Allah di dalam hal niki. Ia pok tahu ngeraos, ia tahu dengar, sehingga lepas sifat sini sudah Allah Subhanahu wa taala lek lisan pelunggu sidatia, lek pendengaran pelunggu sidatia niki. Ia pok tahu berembok masih lantaran ia tok lepas sifat sudah Allah Subhanahu wa taala. Mu ande ni cabut de sini sudah Allah tentu dek tahu ia bernafas, dek tahu ia bergerak, dek tahu ia berkarya dan seterusnya. Sehingga dikatakan bahwa selapuk gerakan, gerak diam pelunggu sejatian niki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafta dzalika lam tuwa ta'un hal niki para jamaah faqad wahadtahu. Nah ya separa tetun dengan sabertauhid. Ya, tetun dengan sabertauhid. Nah makin mun selapuk pegawaian niki oleh disedia Allah Subhanahu wa taala, berarti lalu maling pegawaian nenek dong. Mun ketua lalu berarti lalu maksiat dong pegawaian nenek enak. Ya. Baru dasar niki selapuk pegawaian ya. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Salah lengen niki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti
maksiat. Berarti maling tentu datang oleh nenek. Ya, para niki. Tentu niki para jamaah lagu entah sak datang niki para jamaah ia jari kemuliaan punggu si detiang niki. Ya, yang pok teicanin akal. Ada sak tahu beda yang mbe pegawaian lengek, mbe pegawaian solat. Datang oleh nenek. Ya, tentu lamut laksana eh. Yang pok teicanin ruan akan. Namun arak sengak niki para jamaah maksiat niki ya. Arak godaan julu. Lamun turuti si akal niki maka tentu ya laksana ya, maksiat niki ya tegawe ya. Ya. Ibarat marak niki ya. Arak dua jalan mangkin. Arak jalan kanan, arak jalan kiri. Dua jalan niki para jamaah sepina ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun emele ujuk besun ni kanan langan. Lamun langan kiri ndek bau sampai ujuk besun. Tetun Allah Subhanahu wa ta'ala pina dua jalan niki. Nah, maka lamun emele ujuk besun tentu harus tertunjuk. Ah, besa memang jalan kanan. Ni jalan lamun emele ujuk besun. Dek kelangan kiri mareh gawah lauk lain netan ya kesasar ya. Nah oleh karena niki teicanin sida sida Allah Subhanahu wa taala akan adek sak tau pilih eh. Ya oh ini wah tebarak sida sida Allah ni jalan eh. Adek sak bau sampai tipe aku bahasa sida sida Allah sembahyang ke berzakat ke puasa iya jalan dedek ke kadu jalan sak lainan ya sering dan sampai hanya niki niki lawang ya lah nah dalam ini milih tambah balik bahasa di sida Allah Subhanahu wa ta'ala ayah bau ni lah jadela lagu gedak ya murka di sida Allah Subhanahu wa ta'ala sila anda belum kursi dati niki tiba-tiba harap temu yang mau jadela lagu ngelengkat tiba-tiba assalamualaikum ini jadela tahu nunjak tambah lagu gedak itu yang pengen balik. Oleh karena niki para jamaah sila marga penunggu sidat yang niki teicanin akal sidat sidat Allah Subhanahu wa ta'ala ialah lantik bedayan ya mbe pegawaian sak solah mbe pegawaian sak lengek dahit walaupun pegawaian lengek niki para jamaah walaupun sak lengek yang pun terjari yang lengek sidat sidat Allah Subhanahu wa ta'ala ya jari kemuliaan penunggu sidat yang doang ya entah contoh makin wikan jalan ayat belang. Anu solat atau tidak lengek ayat belang. Anu lengek. Anu teman di berada ayat solat kadu. Barai Allah sak mandi anu melin dek kadu si dengan anu mandi. Deng kanggo eh wah lengek. Lagu di mak lengek masih bermanfaat. Sila sudah siram terong sudah. Ya. Siram makul sudah. Di mak lengek berarti untuk kemanfaatan pelunggu sidatian solah maupun lengek artin para jamaah nabi juga antara seti canin sida Allah Subhanahu wa ta'ala kelengean, kesolahan, kesugihan, kemiskinan ya jari kemuliaan pelunggu sidatian doang ya. Sehingga dia mungkin ya pina pelunggu sidatian ini sengsara sida sida Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mebansu saya ini milik keluar mebansu ya japa dong ini lagu sangat bermanfaat mun ya jaluk pihak sengarek atau salainan impan manuk bermanfaat okay. Sila pian aku mau tenang bar lepang ya isai ini milik keluar lepang lagu bebek iya kaken murahin barang lengek mengkaken barang kotor lagu sangka sida keluar bebek sida padahal asal ada secara gizi kan yang pun ini mokoh bebek yang pun ini arah isi yang pun ini sehat eh macam apa-apa sedai tadi bebek Allah gak bihin doang kan iya jadi daging lenu sangka sida keluar bebek
Berarti walaupun lengek lepang niki para jamaah, iya jadi kemuliaan belum gusi di tiang doa. Nah iya maknan wal khairu was syarru bima syi'atillah, bahwa jatin en solah maupun lengek tetun asal disedak Allah subhanahu wa ta'ala lagu ia jari kemolaan pelungguh sidat yang niki, ia jari kebaikan pelungguh sidat yang niki musilah tengiring nikmati sabar tapi jua ya. Kadang-kadang solah lengan niki para jamaah ia langan tercoba sidat Allah subhanahu wa ta'ala solah lengek sila. Dengan seitik teijanin barang solah, ia langan tercoba sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Sugih, ia langan tercoba. Dengan teijanin kelengean, ia langan tercoba. Miskin, ia langan tercoba sida Allah subhanahu wa ta'ala. Cobaan doa. Hakiki misal, ya. Contoh, dengan bajar, ya. Kadang-kadang ini kita coba isi dengan Nina. Dengan Nina seinges, bekek dengan Nina sak lengek. Kita coba. Mbelangan kita coba. Namun inges dengan Nina kecobaan, ya. Terayu ni si setan. Mereka ni saya goda, ya. Inges, ya. Namun tahu tahan berarti selamat. Cobaan. Ya. Dengan Nina lengek dicoba masih ada. Si dengan Nina selengek baru. Dek mele aja Brian kanca ya nak lengek soal. Lagu belangan dicoba. Insyaallah kata. Ya langan dicoba ni kisi kelengekan senuk si dicoba. Belangan ini saran tahannya dengan kelengek uning kena dengan. Berarti ucapan saya kena kelengek senun iya langan tercoba terjaga adik sandek sugur bahasa lengek baru nun ya. Berarti baik kesolahan maupun kelengekan niki para jamaah iya langan tercoba sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala mu iya jari ya iya jari pemulia pelunggu sida-sida niki lamun daun sabar di dalam hal cobaan niki ya. Namun tekeningka sehat tercoba dan ya. Tercoba di sini apakah ingat tendek tiba di sini Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sakit tercoba dan apakah sabar tendek di dalam penyakit niki ya. Sehingga bahasa Nabi namun tahu bersabar di dalam penyakit ya. Hama sa'atin kafaratu sa'atin bahasa Nabi sekedar tak pinem panas bes jelu lagu etau bersabar di dalam penyakit niki maka ia tebusan dosa salah pelunggu sidatian niki setahun lagu dengan syarat lagu tau bersabar di dalam coba niki penyakit niki sehingga lamun tejani penyakit pun kadang-kadang harus bersyukur bisa jadi ia langan tepegeritik ruang dosa salah pelunggu sidatian niki sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala lagu kadang-kadang pelunggu sidatian niki kurang bersabar nanen pinang sekedik watak langsung beli bodrek ya. Coba nikmati julu penyakit niki mulai ini lalu jak silak bau nujuk sadar julu kagun kagun temperawan lagu artin niki bersabar julu ya bersabar julu ya dende saya gupu gupu nalo melir seharus sehat berarti dia tahu bersabar ya. Sehingga Nabi bahasa di sini Nabi idza ahabballahu 'abdan ibtala'u bi bala'in la dawa'a lahu. Tanda disida Allah subhanahu wa ta'ala niki tunah kangen tipak sepuk panjakan ya tanda sida tercintai si nenek para jamaah ibtala'u bibala'in la dawa'a lahu maka etican sepuk musibah sandek larak awatan dengan syarat lamun tau bersabar di dalam musibah niki. Nah lewat tau bersabar niki para jamaah perlu boya awat syarat ya tebalak temasih kerja arek baik ya ek sabar doang tentu arek perintah nenek masih nah pintar tetap perintah teboyak sabar
ya. Sambil tersabar di dalam penyakit niki sambil ke boya sahabat. Ini busung basan, dek ini bensalah. Wah pira kali truk gendong kensen ini. Ya, wah bih lain. Ya. Lu di atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali para jamaah anen dicang sopok penyakit ia langan tek terjaga sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Apura niki. Barangkali tau tendek lem alat lagu mudahan sandek terjadi. Tekicat lumpuh sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Penyakit lumpuh niki barangkali para jamaah ialah yang terjaga sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Uih barangkali meh engkek jaga lain de girang bedak barang dengan meh engkek girang lain de maling meh engkek pada lain de girang lalu bait anu batur tican sopok lumpuh barangkali ialah yang terjaga adik sangka tahun lalu gawe maksiat. Kembek nampak marah niki adik sangka tahu bersyukur. Baik itu sehat maupun sakit, ada yang tak tahu sugul bahasa alhamdulillahi rabbil alamin. Ane narak sopok dengan dakok ane tahu ngeraos bersyukur sak terima lantaran kembek barangkali ane tahu ngeraos sak aku paling sering naik girang empat batur paling sering kek macam kuning kek ngeraos kena dengan alhamdulillah untung lagu tentu dengan sak dengan sak nerima ialah bersyukure nikmat disedia Allah Subhanahu wa taala. Adik sak ndek kaya benaku je. Mbeng ke gedong, mbeng ndek tau ngeraos, mbeng ke buta, mbeng ke lumpuh. Kendek searak bahasa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Nabi juga kadang penunggu sidatnya niki tentu dia tahu bersyukur di pak desida Allah Subhanahu wa taala. Intin para jemaah selaku kebaikan keburukan niki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala lagu tentu walaupun sak keburukan niki datang dari Allah para jemaah tinggal penunggu sidat yang lawang niki ya yeah. Arti lamun Tuhan taat bakti ya insyaallah arak priat Allah. Arak priat Allah. Kalau ada contohan sudah minggu ampun liwat. Ya. Andai kepegawaian para jamaah. Ya. Andai pacu dengar kadang-kadang pegawaian ini terombok ya gaji. Kembek priat. Arak priat. Atau ada tak dimak dewa suruh mau betulung segat tetap pendatang ya. Tetap pendatang sebulan dengan begawean ya tetap milun datang padahal dewa suruh begawean lagu ni si unin tulus ikhlas menek tulung saya pembahane je pasti ngertuk ateangan ya tanya wani ini mana-mana ya pasti arak pria walaupun dewa suruh. Oleh karena niki para jamaah sila Nabi jua surga neraka tadek dicat sidis Allah Subhanahu wa taala sila terima nah lagu syarat niki tetap taat bakti pada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ketetapan niki memang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wah jelas dalam tulisan saya tama surga inak lembain saya tama neraka amak lembain wan tak tulis sida-sida Allah Subhanahu wa taala di lauhil mahfuz. Menurut tadi ustaz ada gambaran sembahyang mun jelas tok neraka tak tulis jan. Ndek marah niki para jamaah kewajiban penunggu sida niki adalah ibadah. Terserah di sida Allah Subhanahu wa taala bembe tenek lepas penunggu sida tiang niki. Bembe lain tak tamat lagu tugas penunggu sida tiang niki adalah taat bakti ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun karena kejarian penunggu sidat yang niki lantan arak lain selain taat bakti di pada sida Allah Subhanahu wa taala ya lagu marak sabaru lamun tu taat bakti insyaallah arak priak nenek ya arak priak di sida Allah Subhanahu wa taala ya lagu insyaallah umat manusia niki umat Nabi Muhammad niki para jamaah wajib hukum nek tama surganya Allah Subhanahu wa taala.
Sai-sai wa sebut kalimat la ilaha illallah bahasa Nabi dakhalal jannah, wajibnya tambah syurga. Mentaken sapa sahabat nulasan ya Rasulullah wa in zana. Nulasan ya Rasulullah berempet dengan sampai bang wah sebut la ilaha illallah lagu berzina dengan senuk. Wa in saraqa. Demena berzina mu arah endah tentu nengja baca la ilaha illallah lagu maling ya Rasulullah. Apakah entah masuk surga dengan senun? Faqala wa in zana wa in saraqa. Pasti nek tama surga dengan senun, sekalipun wah berzina, sekalipun wah maling, pasti nek tama surga berkat la ilaha illallah. Yang pok tekarang-karang zikir la ilaha illallah. Momen wajah ia bentegawe Pak Ustaz tebezina beke temaling masih jauh wah baca la ilaha illallah ektama surga yang isi jida baru tadu lagu payan teblender tak neraka menjulu entan saya tama surga wajib tak tama surga lagu bekas zina, bekas maling loan, ia tepersi olang juluk ke blender tegiling ke juluk lama udah bersih marantan dengan bersih mopuk natap di musim cuci ini lama udah bersih jak iya mampuk tebisu persik tamu surga terikah ke juluk ya dan udah terikah terlepik macam entan iya mampuk tama lemari tak saya tambah syurga pasti tidak tambah syurga. Oleh kerana ini para jamaah sila kejarian ini sebagai iktibar ibrah pelunggu sedatian ini untuk taat bakti kepada sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulan makin ini bahwa anna jami'a harakatil ibad wa sakalatihim fi'lullah, bahwa selaku gerak-gerik pelungguh sedetian niki adalah karya pegawaian di sida Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Barangkali itu yang baik bisa haturkan matur agung tampiasih atas perhatiannya sebagai penutup para jemaah dawat tengiring akhiri dengan bacaan solawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat pada Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Habibillah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.